ke Ibu Ayah dan Nita Khalifa bersama dengan Teacher Iza dan Teacher Syahira dari MSCC Putrajaya. Okey, hari ini Teacher Iza dan Teacher Syahira ada satu aktiviti yang menarik untuk Ibu Ayah lakukan dengan baby dekat rumah. Aktiviti apa tu ya? Aktivitinya ialah edible painting. Apa maksud edible painting tu? Lukisan yang boleh dimakan. Bukan maksudnya aktiviti yang selamat untuk baby melakukan aktiviti menggunakan bahan-bahan yang selamat dan halal, insyaAllah. Okey, bahan-bahannya pula macam mana ya? Terima kasih Teacher Iza. Assalamualaikum Teacher Khalifah semua. Hai. Hari ni Teacher nak ajak baby Khalifah Teacher buat aktiviti painting. Rindu tak nak buat aktiviti painting? Sebelum tu Teacher nak remind balik, kita belajar apa minggu ni? Kita belajar makanan yang sihat dan halal kan? Okey, hari ni Teacher nak ajak Ibu Ayah buatkan warna guna bahan-bahan yang halal. Teacher guna tepung jagung, Teacher guna pewarna makanan dengan air je. Tiga bahan tu je, senang je. Nak tengok tak macam mana Teacher buat warna gunakan bahan-bahan yang Teacher sebut tadi? Nak tahu tak macam mana Teacher lakukan aktiviti menggunakan warna yang dah Teacher siapkan? Jom kita tengok video seterusnya. Assalamualaikum Tita Khalifa. Assalamualaikum Bibi Khalifa Teacher. Hari ni kita nak buat aktiviti apa? Tadi Teacher ada buatkan warna guna tepung jagung. Tengok ni. Ni Teacher ada warna biru. Ni warna biru. Biru. Ni biru. Lagi satu. Teacher ada warna orange. Orange. Jom kita buat aktiviti lah. Kita buat aktiviti chop-chop. Teacher ada kertas A4. Jom. Khalifah nak kita buat aktiviti chop-chop tak? Letak tangan dekat sini. Isi tangan Khalifah dekat warna orange. Chop. Pandainya Khalifah. Subhanallah. Chop-chop-chop. Lagi satu. Warna biru. Celup dekat warna biru. Chop tangan dia. Subhanallah, pandainya chop. Macam mana Ibu Ayah dah tengok video Teacher Syahira dan Baby Sufian melakukan aktiviti? Kalau Ibu Ayah dah tengok, insyaAllah Ibu Ayah dapat lakukan aktiviti itu. InsyaAllah Teacher Iza dan Teacher Syahira doakan semoga Ibu Ayah dekat rumah dapat lakukan aktiviti tersebut. InsyaAllah. Okey, selamat mencuba ya Ibu Ayah. Assalamualaikum. Bye-bye.